Satu pemain pergi, Persib Bandung resmi lepas Bayu Fikri. Persib Bandung resmi mengumumkan kepergian bek muda asal Banyuwangi, yakni Muhammad Bayu Fikri, pada Jumat tanggal 28 kemarin. Pemain yang dipinjamkan Persib ke PSIS Semarang itu, tak mendapatkan perpanjangan kontrak, sehingga harus mengakhiri kerjasamanya dengan tim Maung Bandung. Bayu Fikri didatangkan Persib pada tahun 2020 dengan kontrak 3 tahun, pada era kepelatihan Robert Rene Albert. Selama membela Persib Bandung, ia sempat beberapa kali menembus tim utama di pos wingback kanan. Namun sampai saat ini, inkonsistensi performa melanda Bayu Fikri. Persaingan di pos back sayap kanan kian sengit, seiring menanjaknya penampilan Henhen Herdiana dalam 2 musim terakhir. Bayu Fikri yang kini berusia 22 tahun, total memainkan 16 pertandingan bersama tim Pangeran Biru. Sebanyak 13 laga dijalani pada Liga 1 2022, dan 3 pertandingan pada musim 2022-2023. Adapun debut Bayu Fikri di kompetisi Liga 1 bersama Persib, ialah saat menghadapi PS Barito Putra, pada tanggal 4 September tahun 2021, yang bermain di Stadion Indomie Arena. Kami mengakhiri kebersamaan dengan Bayu Fikri. Dengan demikian, Bayu sudah tidak menjadi bagian dari skuad Persib untuk musim selanjutnya, kata Direktur Persib Bandung Teddy Cahyono. Ia pun menyebutkan, keputusan untuk berpisah dengan Bayu telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun alasannya, Bayu Fikri tidak masuk dalam rencana pelatih Luis Mia yang telah melakukan pertemuan evaluasi dengan jajaran manajemen. Keputusan mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 2020 itu, sudah disepakati dan dipahami oleh klub, dan juga Bayu Fikri. Teddy pun mengucapkan terima kasih atas masa bakti Bayu Fikri, untuk klub kebanggaan Jawa Barat itu. Persib dengan ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, atas profesionalisme, dedikasi, dan juga kontribusi selama berbaju Persib, ucap Teddy Cahyono. Beto Gonçalves akan jadi pelapis David Silva, Ezra Walian OTW pergi. Persib Bandung bersama sang striker David Silva, sukses mengakhiri Liga 1 musim lalu, yaitu di posisi ketiga papan klasemen. Menghadapi musim depan, Luis Mia selaku pelatih, tentunya mempersiapkan skuad yang lebih baik, dan juga lebih matang. Adapun salah satu nama pemain yang diincar Persib dan sang pelatih, ialah striker naturalisasi Beto Gonçalves. Striker milik Madura United ini, diisukan akan menjadi opsi cadangan untuk sang striker utama, yakni David Silva. Beto Gonçalves juga masuk daftar rekrutan Persib Bandung. Mungkin Beto bisa jadi opsi pemain cadangan dari David Silva. Kalau sampai bergabung, akan ada pemain yang bakal pergi di posisi yang sama, tulis akun Instagram @persibnets. Jika benar Beto Gonçalves akan menjadi opsi cadangan untuk David Silva, maka kemungkinan nasib Ezra Walian berada di ujung tanduk. Mengingat di musim lalu, Ezra kerap kali menjadi pelapis untuk David Silva. Sementara itu dilansir dari Transfermarkt, kontrak Ezra Walian di Persib Bandung masih terbilang cukup lama. Kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Persib Bandung, terkait rumor dari Beto Gonçalves itu, tim Pangeran Biru memang tengah membutuhkan sosok striker pelapis yang sepadan, untuk menjadi pesaing David Silva. Bahkan beberapa kabar yang beredar, Persib juga berencana untuk meminjamkan Ezra Walian, agar sang pemain mendapatkan menit bermain yang layak.